Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Warta Unisula. Kembali lagi bersama saya Setiawan Widiyoko, Humas Unisula. Jumat 27 Januari 2023. Hari ini telah dilaksanakan peletakan batu pertama pengembangan perluasan gedung Fakultas Hukum Unisula oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang dihadiri pula oleh pimpinan di lingkungan Unisula. Perlu diketahui bersama bahwa Fakultas Hukum semua prodinya telah terakreditasi unggul dari BAN PT dan terakreditasi internasional dari ASIC berpusat di Inggris. Dari data akademik, peminatan kuliah di Fakultas Hukum Unisula sedari 5 tahun terakhir terus mengalami kenaikan pesat. Semoga dengan perluasan gedung Fakultas Hukum dapat mengakomodir semua kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang sistem pembelajaran di Fakultas Hukum Unisula. Mari bergabung bersama kami Universitas Islam Sultan Agung, kampus yang telah terakreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Daftar melalui jalur online atau melalui jalur ujian tertulis dengan cara klik pmb.unisula.ac.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.